friend, bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas atau mereview sebuah fenomena yang unik ya friend ya. Oke. Ini aneh banget nih. Di sini ada jeruk. Jeruk itu besar banget. Segini nih jeruk besar ini. Oh, segini nih. Segini nih. Pernah lihat ya kalian jeruk sebesar itu? Kalau nggak pernah lihat, pantengin terus video saya, kita lihat sama-sama. Ayo friend, goodbye. Ya friend, ini adalah jeruk terbesar yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Ya, nama latin dari jeruk ini adalah, ini golongan jeruk Bali ya, yaitu Citrus maxima friend. Ya, Citrus maxima ini biasa hidup pada daerah-daerah yang wilayah-wilayah daerah yang beriklim tropis ya friend ya, yang memiliki sinar matahari ya yang cukup lah. Ya, ini teman-teman saya lagi cari induk cacing men untuk mancing, yang mana pada saat ini lagi tren-tren mancing di sungai ya men ya. Oke. Oke, kembali lagi ke jeruk tadi. Ini luar biasa ya besarnya ini. Ya, kayak pelukan lelaki dewasa ya. Nah, tuh, saya peluk dulu, friend. Nah, tuh. Kayak badan cewek aja ya, friend ya, besarnya, friend. Waduh. Wah, tuh, friend. Satu pundak orang dewasa, friend. Mungkin daerah ini kalau daerah ini, mungkin buah ini banyak ya di Bali. Gara-gara nendang jeruk terbesar sehingga abang kita ini sedang kualat. Jadi inilah jeruk terbesar di dunia friend, yang hanya ada di Indonesia. Mungkin ini barangkali teman-teman ada yang pernah lihat. Ya inilah dia. Satu pohon hanya satu aja buahnya ya friend ya. Berani banget manjat setinggi ini ya, kelapa setinggi ini ya. Tuh, gila. Gila, men. Oke, men. 1, 2, 3. Iya. Oke, men. Udah kita tonton tadi kan. Kayak gimana itu? Jeruk terbesar di dunia kali ya. Ya udah, nggak tahu lah itu jeruk terbesar di dunia atau terjeruk terbesar yang gimana. Yang jelas seumur hidup saya lihat jeruk besar itu baru kali ini men. Oke men, see you men, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Semoga kalian bahagia, semoga kalian tetap sehat. See you next time bro.